Oke, baik bosku, welcome back to my channel ya bosku. Selamat datang di KBR21 channel. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR21 channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti. Hari ini KBR21 channel akan berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa bekerja secara maksimal di tempat bos-bosku semuanya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan suden 1 sendok makan full. Lalu kemudian untuk telur, kita pakai telur ayam. Kita pakai 1 butir, kita pakai semuanya. Umpan ini mau siang mau malam, siap gaspol bosku ya. Untuk kara kita pakai separuh bungkus bosku ya, kurang lebih di 4-5 sendok makan. Jadi untuk takaran santan kara, pakai separuh bungkus. Umpan ini mau babon mau rame, gas ya bosku ya. Untuk bos-bosku yang suka main harian, main lomba-lomba harian, pakai resep ini masuk bosku ya. Untuk kolam-kolam air keruh, air kuning, air hijau, siap gaspol bosku ya. Jadi ikuti resep sampai dengan selesai agar tidak ada bahan yang terlewatkan. Oke, aduk, pastikan sampai merata. Untuk bos-bosku semuanya, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita bersahabat, kita bersaudara lewat KBR21 channel. Kunjungi beranda kami bosku ya, sudah banyak sekali resep yang sudah kita bongkar, yang sudah kita bagikan. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita masukkan, ini adalah mie instan bosku ya, yang sudah di blender. Ini takarannya 1 bungkus mie instan bosku ya. Kita blender, haluskan bosku ya. Ini tidak kita pakai semuanya, kita pakai cukup di takaran 1 sendok makan full saja. Jadi seperti ini, full munjung bosku ya, cukup 1 sendok makan saja. Sisanya bisa bos-bosku simpan. Lalu kemudian kita pakai menggunakan pelet 782 ataupun 781 bisa bosku ya. Takarannya sama, ini yang sudah kita haluskan, pakai 1 sendok makan saja. 1 sendok makan full. Jadi takarannya biar lebih mudah, kita pakai 1:1 bosku ya. Jadi buat persis seperti yang kami bagikan di video bosku ya. Aduk, pastikan semua bahan tercampur secara merata. Baru kita masuk ke proses yang selanjutnya. Umpan ini sangat simpel bosku ya. Sangat simpel. Jadi untuk bos-bosku yang suka main harian, pakai resep ini bosku ya. Siap tempur, siap gaspol bosku ya. Jadi untuk settingannya untuk umpan ini nanti, jangan buat umpan terlalu keras bosku ya. Jadi ini nanti kita kukus ataupun kita rebus. Untuk pengukusan ataupun perebusannya itu 10-15 menit bosku ya. Oke. Untuk suntikan selanjutnya, kita akan main menggunakan akar walang bosku ya. Ini produk dari abang kita Sobirin Fishing. Untuk bos-bosku yang ingin punya, bisa langsung cek toko online Sobirin Fishing bosku ya. Sudah kita cantumkan di deskripsi video. Untuk pemakaian kita pakai di takaran 7 tetes bosku ya. Jadi untuk pemakaian esan, disesuaikan dengan kolam pemancingan di tempat bos-bosku semuanya. Jikalau di tempat bos-bosku dominan keras, naikkan bosku ya. Jikalau di tempat bos-bosku dominan smooth,
pakai tipis-tipis saja, 3 ataupun 5 tetes. Oke, aduk pastikan semua bahan tercampur secara merata. Dan untuk di proses ini, bos-bosku, kalau ingin lebih simpel bisa langsung ditambahkan dihu. Dihu pakai 2 sendok makan, bosku ya. Jikalau bos-bosku ingin ditambahkannya setelah umpan matang juga bisa. Jadi untuk dehu dan kruto nanti kita akan tambahkan setelah umpan matang, bosku ya. Jadi untuk dasaran umpan seperti ini saja. Kita aduk ratakan, pastikan semuanya tercampur secara merata. Baru kita masukkan ke dalam wadah plastik. Umpan siap untuk dikukus ataupun direbus. Untuk perebusan ataupun pengukusan cukup 10-15 menit saja. Ini sudah matang merata, bosku ya. Usahakan setiap 5 menit sekali dibalik agar umpannya bisa matang secara merata. Umpan ini jarang gagal, bosku ya. Jadi untuk bos-bosku yang baru belajar, coba buat umpan ini. Namun kalau untuk bos-bosku yang suka main event ataupun lomba, bos-bosku pakai resep umpan kukus, umpan putih, bosku ya, biar lebih gacor lagi. Oke, masukkan semuanya. Pastikan semua bahan tercampur secara merata, bosku ya. Santai saja dalam membuat umpan, nikmati prosesnya, bosku ya. Buat persis seperti arahan yang kami bagikan di video. Oke, untuk wangian alami, tetap kita pakai daun pandan agar aromanya lebih masuk lagi, bosku ya. Kita pakai 1 helai, ini ukuran 2 jengkalan kurang lebih, bosku ya. Oke, kita masukkan untuk daun pandan. Untuk daun pandan, kita pakai yang sedang, bosku ya, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Untuk bos-bosku yang belum klik like-nya, jangan lupa ringankan jari tangannya dengan cara klik like-nya, bosku ya. Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Hidupkan lonceng notifikasinya. Jadi saat KBR21 channel update umpan terbaru, bos-bosku tidak ketinggalan. Oke, baik. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam wadah plastik, untuk esen akar walang kita cukup pakai di 7 tetes saja, sudah tidak kita tambahkan lagi, bosku ya. Jadi untuk bos-bosku langsung cek link yang ada di deskripsi. Untuk bos-bosku yang ingin punya akar walang, ini produk dari abang kita, Sobrin Fishing. Oke, selanjutnya kukus 10-15 menit. Dan untuk settingannya nanti bos-bosku tinggal tambahkan dehu 1 ataupun 2 sendok makan. Dan untuk peret ini masih sisa, kita simpan untuk next mancing kemudian hari, bosku ya. Jadi untuk mie instan juga kita simpan, masukkan saja ke dalam wadah plastik ataupun dicampur, bisa gunakan sebagai boman, bosku ya. Oke, jadi untuk umpan ini nanti bos-bosku tinggal tambahkan dehu 2 sendok makan, kroto dan juga pengeras, pakai mie instan ataupun pelet. Oke, selamat mencoba. Gaspol, bosku.